Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muslim dimanapun Anda berada, di saat pandemik seperti saat ini, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang memang berpotensi untuk menambah terjadinya penularan virus COVID-19. Hal-hal yang dilarang di dalam pelaksanaan pencegahan untuk terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut dalam rangka menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia sosial yang membutuhkan satu sama lain. Yang pertama, yang tidak mungkin kita lakukan adalah bersilaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rizkinya, beliau menegaskan fal yasil rahimah, maka hendaklah ia bersilaturahim. Sahabat-sahabat muslim sekalian, di saat pandemik seperti sekarang ini, kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah, bekerja dari rumah, melakukan aktivitas-aktivitas di rumah, belajar di rumah, sehingga menghalangi kebutuhan kita untuk bertemu orang lain. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial, yaitu saling bergantungan. Bergantungan dengan sesama manusia. Maka silaturahim inilah sebagai wujud ekspresi kebutuhan manusia dengan sesama manusia yang lain. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Artinya silaturahim kita tidak bisa amalkan. Yang kedua, anjuran Rasulullah yang kita tinggalkan di saat pandemi seperti sekarang ini adalah bersalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila ada dua orang bertemu, kemudian mereka saling berjabat tangan, selama tangan itu menjabat, maka disitulah gugur dosa-dosa keduanya. Di saat pandemi seperti sekarang ini, tidak mungkin bagi kita untuk bersalaman, karena justru disitulah potensi terbesar terjadinya penularan. Padahal Allah memberikan ganjaran yang besar ketika dua orang bertemu kemudian dia bersalaman. Ganjaran yang besar itu adalah gugurnya dosa-dosa keduanya. Apa yang menyebabkan dosa-dosa keduanya ini gugur? Karena masing-masing sudah berada dalam posisi saling meridhoi satu sama lain. Sahabat-sahabat muslim, dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah tersenyum. Di saat pandemik seperti sekarang ini, banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang memakai masker. Karena itu adalah sarana pencegahan pandemik. Nah, ketika kita memakai masker, kita tidak melihat ekspresi wajah seseorang, apakah dia tersenyum, apakah dia itu cemberut, marah, kesal.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk tersenyum. Beliau bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa disebut senyum adalah sedekah? Karena dengan senyuman mampu membuat orang lain senang. Karena dengan senyuman mampu menghilangkan wak prasangka buruk kepada orang lain. Karena dengan senyuman orang akan berubah menjadi yang tadinya berpikir buruk menjadi pikiran yang positif. Tapi di saat pandemi seperti sekarang ini, kita tidak tahu. Bahkan kita ketika kita berbicara dengan orang lain, sementara orang lain itu berada, wajahnya tertutup dengan masker, kita tidak tahu apakah tersenyum atau cemberut, apakah merespon pembicaraan kita atau tidak. Yang terjadi adalah prasangka yang kita tidak bisa hindarkan di dalam hati kita. Ini orang respon, ini orang kesel, ini orang ekspresinya baik atau buruk. Maka Islam memberikan solusi bagaimana kita menjalin silaturahim agar kehidupan kita berkah dengan umur yang panjang, rezeki yang luas. Islam memberikan solusi yang lain. Bagaimana Islam mengajarkan gugurnya dosa-dosa antara kita dengan sahabat kita, saudara kita. Dan Islam mengajarkan dengan cara lain bagaimana keriduan orang lain, bagaimana orang lain mendapatkan kesenangan tanpa harus melihat senyuman kita. Sahabat-sahabat Muslim dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tahadu tahabu, berilah hadiah, maka dengan hadiah itu akan muncul kecintaan kamu kepada saudara kamu sekalian." Sahabat-sahabat Muslim, inilah solusi buat kita untuk tetap menjalin silaturahim, mendapatkan keberkahan hidup dari silaturahim, mendapatkan pahala dihapuskannya dosa-dosa, mendapatkan faedah membuat orang lain senang tanpa harus melepas masker. Dengan amalan apa? Yaitu amalan memberikan hadiah kepada saudara kita. Boleh jadi kita tidak pernah bersilaturahim, berkunjung dengan sahabat kita, sahabat yang baru maupun yang lama, karena halangan pandemi. Tapi hadiah itu datang, hadiah yang kita berikan itu datang kepada mereka, hati mereka akan senang. Boleh jadi kita tidak mampu bersalaman dengan erat dengan saudara kita, sehingga kita tidak mendapatkan faedah gugurnya dosa-dosa, tapi begitu hadiah itu datang, maka rasa senang, keridoan itu muncul di dalam hati saudara kita yang kita berikan hadiah. Boleh jadi kita tidak berhadapan langsung menunjukkan raut wajah kita yang senyum untuk memberikan rasa senang kepada orang yang kita ajak senyum. Tapi ketika hadiah itu datang, otomatis orang yang kita berikan hadiah, dia akan langsung tersenyum, senang mendapatkan perhatian saudaranya yang jauh di sana, yang selama ini tidak pernah bertemu, tidak pernah bersalaman, dan tidak pernah bertatap muka. Maka hadiah adalah solusi kita menjalin silaturahim di tengah pandemi. Jamaah-jamaah, saudara-saudaraku Muslim dimanapun Anda berada, karena di dalam hadiah itu ada perhatian yang luar biasa. Kalau kita punya saudara, orang tua, kawan, sahabat lama yang belum kita kunjungi, belum kita silaturahmikan selama ini dengan alasan pandemik, maka hadiah dan perhatian adalah solusi. Boleh jadi kita tidak punya anggaran untuk memberikan hadiah, tapi yang terpenting adalah perhatian itu akan menggantikan, merapel semua faedah-faedah silaturahim,
faedah-faedah berjabat tangan dan faedah-faedah tersenyum yang Rasulullah anjurkan. Maka hadiah dan perhatian itu adalah amalan pengganti kita untuk menyambungkan silaturahim di tengah pandemi seperti sekarang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.